Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Soleh-solehah, pembelajaran kita masih pada materi ibadah, yaitu tentang macam air. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran kita kesempatan kali ini dengan membaca kalam basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, soleh-solehah. Yang pertama, kita akan belajar fungsi air dalam fikih ibadah. Fungsi air adalah sebagai alat bersesuci dari hadas dan juga najis yang paling utama. Jadi, alat paling utama untuk bersesuci dari hadas dan najis adalah menggunakan air. Jika tidak ada air, maka boleh menggunakan debu dan lainnya yang tentunya yang diperbolehkan oleh agama kita. Soleh-soleha, selanjutnya kita akan belajar tentang macam air. Ada dua jenis air. Yang pertama adalah air suci. Air yang bersih dan dapat digunakan untuk bersuci. Di antaranya dapat dipakai untuk berwudu. Berwudu itu bersuci dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, ada air tidak suci. Air yang telah terkena najis atau mutanajis. Cirinya ada perubahan pada warna, bau dan juga rasanya. Air yang tidak suci atau air yang terkena najis maka tidak dapat dipakai untuk berwudu. Begitu ya soleh-soleha? Insyaallah mudah sekali untuk dipahami. Baik soleh-soleha, berikut adalah contoh dari macam air yang suci yang dapat dipakai untuk bersesuci dari hadas dan juga najis. Yaitu air sumur, air hujan, air laut, air embun, air sungai, dan juga salju. Semuanya adalah air suci dan juga mensucikan. Mensucikan hadas dan juga mensucikan najis. Umumnya yang sering kita pakai adalah air sumur. Namun yang lain juga bisa digunakan untuk bersesuci. Demikianlah soleh-soleha, macam-macam air yang bisa kita kenali kesempatan kali ini. Semoga kita tambah paham ya, tambah ilmu dan juga tambah soleh-soleha. Insyaallah. Nah, soleh-soleha, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita syukuri pertemuan kita kesempatan kali ini dan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.